Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menyebut keputusan Majelis Suro PKS memperkuat dan memperbesar dukungan bagi pasangan Anies Baswedan Gus Imin atau Amin di Pilpres 2024 mendatang. Apresiasi hasil musyawarah Majelis Suro PKS tersebut disampaikan Ketua Umum PKB yang juga Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar di sela-sela menghadiri kegiatan di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Sabtu pagi tadi. Gus Imin menyebut keputusan Majelis Suro PKS itu akan membuat dukungan kepada pasangan Amin semakin besar. Dukungan baru dari para kader PKS akan menambah pasukan, terutama di basis-basis kekuatan massa PKS. Ada beberapa wilayah yang diketahui menjadi basis massa PKS, seperti Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, serta beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Gus Imin menilai tambahan dukungan dari PKS akan makin memperkuat dan lengkap menghadapi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Alhamdulillah dengan dukungan baru dari DPP PKS akan menambah pasukan terutama di basis-basis kekuatan PKS. Basis PKS itu ada di Jawa Barat, DKI, dan juga di beberapa Sumatera. Nah, ditambah basis itulah insya Allah Amin akan menjadi semakin lengkap dukungan yang semakin besar. Paling tidak modal dasarnya dari partai-partai pendukung ini sudah setidaknya minimal 39 juta. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.